Okey, assalamualaikum semua. Ha. Okey, ada kelewatan sedikit pada hari ini. Puan Zalina yang kita jemput-jemput dia untuk sembang Mandarin kita hari ini, kemungkinan dia tak dapat sertai kita. Dari tadi dia test handphone dia. Handphone dia tak dapat masuk ke kita punya live chat kita. Ha. Okey. So handphone dia mungkin tak, kita mungkin hari ini tak dapat bersama Puan Zalina. Kemungkinan hari ini kita tak dapat bersama dengan dia, tapi tak apa, kita akan cuba invite parents lain pula untuk sertai kami pada minggu hadapan ke minggu depan kot. InsyaAllah boleh. Cuma kali ini tak dapatlah. Kita tak dapat nak berkongsi dengan Puan Zalina sebab handphone dia tak dapat nak masuk kepada live chat kita pada hari ini. Handphone dia jam. Home folder je. Tadi tu eh. Kejap eh. Request permission. Okay, kejap. Hang. Tu tak pasti. Okay. Kejap eh. Lepas sedikit. Kejap eh. Ya, saya tengah berinteraksi dengan Puan Zalina ni. Aha. Dia tengah cuba. Ha, handphone dia tak boleh masuk. Oh, okey, klik je. Kejap eh. Kejap eh. Saya tengah membantu dia. Kalau ada rezeki, kita akan bersama Puan Zalina pada hari ini. Ha, okey. Qing shuo man man lai lao si. Ayah. Minta maaf eh. Mungkin hari ini kita tak dapat bersembang dengan Puan Zalina. Kita tengok siapa yang dah masuk. Minta maaf sangat sebab saya pun tengah membantu dia untuk masuk ke kita punya live chat kita. Ha, minta maaf sangat. Ha, okey. Meguanxi ah eh. Kalau ada rezeki untuk hari ni, kita boleh berkongsi. Kalau tak ada, saya minta maaf dululah. Dia tak dapat nak klik masuk. Masuk. So, hari ni tak dapat sembang dengan Puan Zalina pun tak apa. Kita sembang dengan saya pula hari ini. Ha. Tah, dia cakap handphone dia jam. Dia klik masuk. Link yang saya bagi tu handphone dia terus hang. Okay. Kaima. So kita buat perkongsian kita pada hari ini. Kita nak share benda lain lah. Saya ada last minute ni. Saya ada buat sedikit. Last minute ni ada buat sedikit nota untuk awak. Takkan kita live sembang-sembang gitu je. So siapa ada soalan boleh tanya saya. Kita boleh berkongsi eh. Boleh berkongsi dengan saya pada hari ini. Ha, okey. Boleh? Okey, minggu depan kita ada Cikgu Izati. Ha, Cikgu Izati. Cikgu Izati. Sebelum kelas tu pastikan semua handphone ke laptop ke berada dalam keadaan yang okey eh, macam tadi ya. Yalah, Puan Zalina ni dia mak-mak orang. Anak dia nak kelas online. So ada benda tu kadang-kadang dia nak buat, dia tak boleh nak buat dalam masa yang begitu cepat lah. Mak-mak faham je lah, macam saya ni lah kadang blur sedikit. Boleh, tak ada masalah eh. Izati eh, tolong eh minggu depan test dulu. Test nanti kita akan bagi link, anda boleh test dulu tengok macam mana. So jadi tak ada masalah teknikal macam ni. Saya tak salahkan Puan Zalina, dia dah cuba dari tadi. Dia mesej saya macam mana ni. Macam mana saya dah klik dia jam. Saya dah klik dia hang. Saya klik dia hang, dia tak bagi apa. Kita kena memahamilah. Saya dah cuba dah mesej. Dah mesej dia, masih bermesej-mesej lagi dengan dia. So tak apa, hari ni kita tak dapat sembang dengan Puan Zalina. Anda boleh sembang dengan saya. So ada siapa nak tanya berkenaan SJKC, nak belajar cakap apa benda ke apa, boleh tulis kat ruang komen, kita akan reply anda. Kita tengok ada mesej lagi dari Puan Zalina. Dari tadi ada mesej saya. Mak-mak ni biasa kena tu. Okey, mak-mak ni kena sabar sikit. Okey. Boleh kita tunggu. Kalau ada rezeki, dia akan masuk.
dia akan auto masuk ke kita punya chat. Ah, dah masuk dah. Okey, alhamdulillah. Kita dah masuk dengan Puan Zalina. Alhamdulillah, terima kasih atas usaha Puan Zalina untuk hari ni. Ya Allah. Okey. Buka sound. Dengar suara tak? Buka sound. Allah, 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 Allahu Akbar. Syukur sangat. Pergi ada mikrofon tu. Ha. Mak-mak ni biasa macam ni. Sama je kita. Boleh tak, Kak? Picit voice tu. Apa tu? Mikrofon kat situ akak picit. Ada mikrofon tak? Ada mikrofon tak kat situ? Tengok Puan Zalina. Cantik je. Awet muda je. 10 tahun lepas saya jumpa dia macam ni. 10 tahun sekarang pun macam ni juga. Okay. Pergi klik kat tu, Kak. Alhamdulillah. Okay. Mikrofon akak tak buka tu, Kak. Alhamdulillah. Syukur kita. Boleh? Tengok handphone dia dah jam lagi. Handphone dia dah jam. Okey. Tengok boleh tak? Dah jam dah. Okey, jam lagi. Kesian akak ni. Alamak, kesian dia. Okey. Okey, kesian akak tu. Okey, okey tak kak, tak apalah. Okey. Saya mesej dia. Okey, tak apalah. Awak dah bersembang dengan saya. Dia punya tu jam pula. Dia punya tu ada jam pula. Dia dah leave. So, nanti tengoklah kalau dia nak masuk balik. Dia nak masuk balik, boleh berborak dengan saya lah. Okey, kita mulakan dulu. Kita tengoklah. Kita sambil-sambil tunggu Puan Zalina masuk. Okey. Kita sambil tunggu Puan Zalina masuk. Kita tengok. Sekejap. Dia punya tak ada mic. Okey. Dia punya tak ada mic. Okey. Maaf hari ini kurang kabut sedikit. Okey, Khaima. Boleh? Macam dah boleh dengar. Okey. Dengar tak suara saya? Suara saya dengar. Tak apalah, kita belajar sedikit. Kita belajar hari ini sambil tunggu Puan Zalina masuk. Dia dah masuk. Okey. Kak, boleh tak, Kak? Suara dia tak nak masuk. Dah masuk dah ni, Kak, suara. Masuk? Dah, saya dah dengar suara, Kak. Okey. Maaf, Kak. Maaf kak, susah kan kak? Tak apa. Maaf sangat . Benda teknologi ni kena sabar sikit kak. Saya pun sama kak. Okey, apa khabar kak? Ya, alhamdulillah. Lama tak nampak. Last jumpa tahun 2019. Tak kabur. Yelah, nak ramai. Bukan kerana nak ramai. Nak kata buta IT taklah buta sangat. Dia macam buta celik sekejap lah tiba. Okey, biasalah tu kak. Okey. So akak dah masuk ni, kita doakan kita punya sharing ni berlancar sampai habislah kak. Sebelum kita mula, kita nak kenal akak, boleh tak kenalkan diri akak dulu? Akak duduk mana, kerja apa, anak berapa orang? Boleh tak kak? Boleh. Assalamualaikum. Okey, nama saya Zalina Zakaria. Saya tinggal dekat Taman Air Biru, Pasir Gudang. Memang menetap dekat Taman Air Biru, Pasir Gudang ni dah lama. So, saya ada 6 orang anak. Tolak satu, tinggal 5. 5 anak saya perempuan. Wow. So, cabaran saya sekarang ni membesarkan 5 anak dara. Sama dengan mak saya, 5 anak dara. Okay, Lawrence Kwan. Zalina dia bukan cikgu, dia parents. Okey. Zalina dia bukan tu dia parents. Parents yang saya dulu pernah, anak dia pernah saya ajar lah dulu. Okey. So kita nak bagi soalan ni lah kak. Okey, buat masa ni kan kak, berapa orang anak akak yang bersekolah Cina dan mereka sekolah Cina kat mana? Okey, untuk tahun ni, consider tahun ni tinggal seorang je lah yang dekat sekolah Cina daripada 3 orang. Sebab yang sulung dah naik tekatan 3, nombor 2 dah naik form 1 tahun ni. Okay, so tinggal yang nombor 3 lah, dah jadi 5. Oh, Irdina dah form 3 dah. Tahun ni PT3 lah. Yes, Irdina dah form 3 dah tahun ni. Cepatnya. Cabaran yang dekat sekolah Cina nak menghadap yang sekolah Cina sekarang ni tinggal seorang, Iregina. Dan adik dia yang nombor 4 tu sekarang 6 tahun. Tadika dekat YouTube.
Oh, tadi ke Yichun lagi lah. Masih di Yichun lah. Masih dekat Ah, okay. YouTube ni. Oh, saya kenal Puan Zalina ni di Tadika Yichun. Dia ialah parents pertama yang menghantar anak dia tuition SJKC bersama saya. Saya ingat lagi. Ah, saya ingat lagi saya pernah borak dengan dia kat depan pintu sekolah masa itu. Okay. So, akak, saya nak tanya ni lah. Banyak-banyak saya akan tanya lah. Okay. Kenapa akak memilih anak untuk hantar ke sekolah Cina? Ah. Kenapa pilih eh? Sebenarnya kan orang kata macam nak cakap eh, dia impian nak hantar anak sekolah Cina ni, kita dah macam kita dah set tau dekat mindset kita daripada since kita dah habis sekolah, kita dah mula belajar, kita dah tengok dunia luar semua, kita dah tahu cabaran-cabaran kat luar tu macam mana. So macam start daripada tu, kita dah rasa macam so, bila kita belajar kan kita ada ambil macam satu extra bahasa kan, macam kita nak untuk orang kata pun dia, kalau macam dekat EU ke apa kan ada macam extra bahasa, ada German lah, Russian lah apalah kan. So yang akak nampak macam bahasa Cina ni macam satu bahasa yang macam sangat komersial lah. Dalam especially macam mana nak cakap eh, dalam akak tertarik pada business. Sebenarnya mind akak tu lebih kepada numbering, business eh. So akak rasa macam pada mata akak nampak bila pergi ke arah tu, diorang ni macam cepat dalam peniraan tu, dia cepat, action tu cepat, maksudnya diorang macam banyak nak berfikir. So bukan nak duduk macam passive dia. So akak nak anak-anak yang macam agresif lah untuk berfikir, untuk apa kan. So akak dah macam dah terap lah dekat situ, oh besok kalau aku ada anak ni, aku nak hantar anak sekolah Cina lah. Kita nak biar dia ada kemahiran bahasa lebih lah daripada apa yang dia ada sekarang. Samalah, okey. Okey kak, macam so far ni saya nak tanya akak lah, cabaran akak dari Irdina dengan Aludra. Saya suka panggil anak yang nombor tu Aludra, sedap nama Aludra. Dari Aludra, dari Gigi, apakah cabaran akak handle anak akak sekolah Cina ni? Ha, boleh kongsikan tak? Cabaran eh, actually okay, masa struggle tu rasa masa anak pertama. Sebab okay, kita daripada Irdina, background yang macam tak ada, orang kata tak ada, tak ada kemahiran untuk berbahasa Cina tu sendiri. Memang kita ada kawan-kawan bangsa Cina, tapi macam serta-serta je lah yang kita boleh bercakap bahasa Cina, bukannya dalam komunikasi apa communication yang penuh macam tu kan. So cabaran macam mana kita nak develop anak kita yang sulung ni dengan situasi, dengan suasana yang macam dia mesra dengan bahasa baru yang dia nak belajar tu. Dekat situ memang rasa macam struggle lah. So macam Idina ni, kita start dia punya learning bahasa Cina macam nak bagi dia minat kan, dengan bentuk-bentuk tulisan apa tu semua daripada dia umur 3 tahun sebenarnya. Kita dah bagi dia dalam buku-buku tu, even though kita sendiri tak reti nak baca tulisan ekor-ekor tu sebenarnya, yang banyak banyak sangat tu kita pun tak tahu sebenarnya. Tapi kerana pinjin tu mungkin kat situ ada membantulah pinjin tu. Mana sebutan kita cakap tak betul, kawan-kawan ada. Masa tu ramai kita kat tempat lama tu ramai kawan-kawan Cina. So macam ada bantulah. Dia betulkan macam mana bunyi tu. So kita rasa macam dia macam seronok pula lah. So, macam nak teruskan lah. So, stress tak? Tak? Stress tak? Bila memang stress lah sebab bila pembelaan tu tak stress sangat tau bila dia belum sekolah tu. Tapi start dia naik sekolah tadika bila ada homework. Macam mami ni macam mana nak bunyi macam mana, kita tahu benda tu pinyin tu bunyi dia yang berbeza-beza, tapi sampai kita sebab kita pun tak amalkan benda tu, jadi kita pun kadang-kadang bunyi tu tak betul, kelaut jadi bunyi. Yalah, betul, kelaut. Aha, okey, memang rasa lah. Okey, so ada orang tanya kan tadi. Okey, anak akak ni ada seorang tanya, Muhammad Nur Abdullah, dia tanya, anak pertama dan anak kedua sekarang memang dia sekolah di SJKC kan? Dia tak sama ke sekolah menengah eh? Okey, tak. Macam untuk dia berdua, setakat ni diorang sama ke sekolah menengah, biasalah sekolah menengah Pasir Gudang dekat sini. Satu, bukan tak nak sambungkan sebenarnya. Kita nak cakap eh, kalau nak fikirkan, nak tengok pada result bahasa Cina dia, so far okey. Tapi keadaan kita sekarang, macam sekarang ni sekolah Cina, sekolah menengah dia macam limited. Kita pun tahu kan kalau macam kat Johor ni macam kat mana yang paling dekat. Sedangkan saya sekarang, anak saya bersekolah Cina pun dia punya lokasi jarak daripada rumah ke sekolah pun lebih kurang dalam 8-10 km hari-hari untuk pergi. Dan sekolah Cina untuk Fun Yung kan, sekolah menengah,
kena ke bandar, sampai ke bandar Sulang, sini. Sulang. Bandar, Sulang. Agak jauh. Paling Jauh. paling dekat Sulang tu lah. So macam mana eh, kita kata dia nak kena gerak daripada rumah hari-hari dengan kita sendiri pun yang terkejar-kejar. Rasanya macam saya rasa bukannya saya tak nak. Kalau peluang tu ada, Ada nak lokasi je. tu pun kata strategik eh, dekat dengan kita, mungkin saya akan rebut peluang tu juga. Okey kak. Seterusnya. Macam ni, akak ada anak akak sekolah Cina kan? Ada hantar tuition tak? Dan kenapa akan hantar dorang tuition? Ada hantar tuition anak-anak? Sampai sekarang ni? Ada. Yes, actually tuition tu ialah bila dalam sekolah Cina ni saya rasa lah personally tuition tu memang compulsory. Sebab kita tahu kita tak boleh nak guide sepenuhnya apa yang dia belajar sebab kat situ kita sendiri pun memang tak tahu apa benda yang dia belajar. Lagi syllabus pula berbeza. Zaman kita dulu dengan zaman dengan dia belajar sekarang, okay, mungkin dia boleh explain dekat kita. Mami, ayat dia ni cakap macam ni, macam ni, macam ni. Tapi rancang tu kita prepare, contoh macam maths dia, kita preparekan dia punya teknik-teknik tu. So, lain. Dia kata bukan. Cikgu cakap bukan macam gini sebenarnya. Dia punya jalan kerja tu lain. So, kita rasa macam ada di antara soalan-soalan tu pun kan macam yang kita tak pernah jumpa pun sebelum sebelum-sebelum ni. So, rasanya macam tak sama lah, mana-mana tak sama. Nak guide dia tu memang susah. Itu memang cabaran besar lah. Kalau dengan homework dia, kalau dia nak exam, apa yang dia kena baca, dia kena ulang kaji tu, kita memang tak boleh 100% nak nak apa nak kontrol dia. Kita boleh sampai pelatihan tu, tapi nak duduk mengajar macam anak-anak orang lain tu rasanya memang saya tak boleh, tak nampak panjang tu. Seminggu kan budak-budak tu tuition berapa kali seminggu? Seminggu, kalau macam sebelum ni, seminggu tiga kali. Seminggu tiga kali. Okey, dah seminggu tiga kali. Saya nak tanya, ada mak bapak ni dia tanya, kalau yuran tuition tu apa cerita? Yuran tuition tu macam mana yuran dia? Yuran tuition eh? Sebenarnya kan, saya nak cakap costing tu. Memang sebenarnya costing. Inilah cabaran mak bapak yang yang orang kata nakkan satu benda yang baik dan kita rasa benda yang baik, kelebihan kita. Kita yang pilih kan ni. So kita rasa kita boleh ambil challenge ni. So saya rasa challenge dia bukan pada kita punya emosi je, daripada kita punya persediaan kita sebagai ibu bapa tu pun memang nak kena kuatlah mental. Lepas tu kewangan pun nak kena. Sebab betul saja, boleh bezakan dia punya kos untuk tuition. Harga tuition sendiri pun untuk satu subjek macam bahasa Cina paling murah RM80. Satu subjek paling murah RM80. Okey, siapa yang ada mak bapak yang ada anak nak sekolah Cina tu dengar. Satu subjek bahasa Cina paling murah pun RM80. So kalau seorang untuk seorang anak, kalau tiga orang anak dah berapa? Tapi rasanya macam start daripada tahun ni nak jumpa yang RM80 tu macam agak susah, payah juga tu. Sebab rata-rata yang saya nampak yang terbaru update 100, 120 untuk sekolah rendah. Kalau include dengan homework guide, 150. Sebulan lah satu subjek. Untuk seorang anak, satu seorang subjek anak. 150 termasuk homework guide. Satu subjek 150 untuk bahasa Cina sahaja. Bahasa Cina sahaja. Maths tak termasuk. Maths tak termasuk. Tapi tak termasuk. Dia depends cikgu juga. Kadang-kadang cikgunya ni macam baik hati juga nak tolong. Kalau kita tanya kita ni, dia nak nak juga tolong bantu. Tapi ada cikgu tak nak. Yalah, ada tak semua memang orang ada cikgu tak nak. Terus tenang cakap. Kalau kalau cikgu Cina ni, kalau kita tanya kadang tak ya-ya, dia orang tak tak nak dia betul, share betul, sepenuhnya. Maksudnya kalau dia ngajar bahasa Cina, dia bahasa Cina je. Kalau dia ngajar sains, boleh tanya dengan dia untuk sains je. So kalau kalau contohlah anak akak tiga orang serentak yang sekolah Cina kan, sebulan paling sikit akak spend untuk tuition sahaja berapa? Kalau masa tiga-tiga dulu 150 kali 3. 450. 450 untuk untuk itulah, untuk dia je lah. Tak termasuk yang lain-lain lah. Tak termasuk yang lain-lain lah tu, ada ada ambil subjek lain kan, tuition tu belakang cerita punya ni lah. Habis kalau untuk bahasa Cina je lebih kurang macam tu lah kos dia. Akak kerja tak sekarang ni? Kau buat bisnes kan sekarang ni? Sekarang buat bisnes sendiri. Start daripada 2018 memang dah tak kerja. Buat bisnes sendiri, running bisnes sendiri. Sebab satu cabaran lagi satu pasal ni lah yang jadi kita berhenti ni bekerja. Sebab
transport untuk sekolah Cina ni, kita anak-anak Melayu, kita nak kena tahu anak kita walaupun Sekolah. sekolah Cina, macam mana struggle pun, kita tetap hantar dia sekolah agama. Sebenarnya waktu kelas agama, kelas agama dia, contoh kalau balik masuk pukul 2, tapi diorang ni sekolah Cina, bila dah masuk tahap 2, boleh dikatakan hampir 5 hari seminggu, kadang 4 hari seminggu tu diorang akan balik pukul 3.30, pukul 4. Jadi tak ada bas sekolah atau transport sekolah yang nak datang ambil dia semata-mata dan nak nak drop by dia dekat sekolah agama. Memang tak ada. So kita kita punya solution tu lah. Salah seorang kena mengalah lah. Either ibu atau ayah. So takkan daddy dia nak stop pula kan. So mami lah yang stop kerja. Mak kena mami korban nanti lah. Memang memang totally kita lah yang yang monitor dia, yang hantar dia, yang ambil dia, yang dia punya transit pun kalau daripada sekolah Cina ke nak ke sekolah agama tu boleh cakap makan dalam kereta, tukar baju kalau kabut dalam kereta, bukannya tukar baju, salin apa, sarung berlapis-lapis juga dalam. Okay, itu pengalaman saya juga. Saya pakai baju sekolah rendah, pakai baju sekolah agama, berlapis-lapis baju, tukar kat bas, tukar kat kereta. Itu pengalaman saya juga, saya sangat-sangat faham lah. Okey, saya nak tanya Puan Zalina, kat rumah ya, garang tak? Ada orang tanya, bukan saya tanya, kat rumah garang tak? Rotan kena sedia. Rotan kena sedia. Kalau kalau rotan hilang kena sembunyi, keluarlah hanger ke apa ke, apa je lah yang ada. Apa-apa je lah. Orang cakap asalkan boleh, kalau tak sempat nak, orang kata nak libas kalau banyak sangat bunyi tu, kadang saya campak je. Bukan nak tunjuk macam kita tu garang pun tak. Sebenarnya tak. Bila ada masa protes macam benda yang diorang tak faham, diorang nak buat, diorang, kita nampak diorang punya saga penat kan. Lagi satu hari sekolah, diorang macam penat sangat tu. Macam tak cukup rehat dia. Lepas tu malam homework. Homework memang berlubu-lubu. Boleh cakap homework memang banyak. Nak jumpa hari santai, tak ada istilah santai kot rasanya. Sebab kalau kalau cuti perayaan pun, hari raya tu pun, dia macam bukan nak pergi raya. Memang memang orang nak pergi menuntut ilmu ni macam nak pergi. Yalah, faham. Jadi, so, memang macam ni, cabaran kat situ macam tu lah. Kadang kita cakap, benda tu tak jalan, tak bergerak pun. Kadang sampai 2-3 hari dia rasa dia macam cuti, nak relax dulu lah, nak relax. Macam tu. Faham. Kita ni sebab home tu banyak. Saya dulu pun sama. Dia ada caci coye. Dia ada caci coye, homework dia banyak. Bahasa Cina, bahasa Inggeris, bahasa Melayu, math, science semua ada. So kita kena buat. Okay, so ada pertanyaan dari parents ni eh. Okay, apa pandangan akak jika ibu bapa yang terlalu mahukan anak sekolah Cina tapi hakikatnya anak dia sendiri tak mampu dan sering ketinggalan atau terkebelakang di dalam kelas? Apa pandangan akak yang ni? Okay, kejap. Tak mampu yang dia maksudkan tu tak mampu pada akademik. Masa pada anak dia macam ni, masa dalam kelas berapa, darjah berapa maksudnya? Darjah berapa ni? Ibu ni sebab kita dah tekad kita nak masukkan anak kita kat situ. So kita nak kena ada strategi, kita nak ada skill, kita nak ada skill orang cakap. Kita nak kena ada psycho, kita nak kena pandai psycho. Tengok Nurul Puan Nurul Husna kena pandai psycho anak. Ya. Pandai psycho anak tu memang salah satu benda yang orang kata tak boleh, tak adalah. Kalau kita mak kita dah ambil keputusan macam tu, kalau saya memang stick pada saya punya ni. So far alhamdulillah lah. Anak-anak tak ada protes pasal tak suka ni, malah diorang rasa macam sekarang contoh macam sekarang lah, bila yang dah masuk sekolah menengah ni, diorang mula rindu balik saat sekolah Cina tu sebab diorang kata suasana sekolah tu tak sama. Sekarang sekolah dah campur sekolah Melayu kan, sekolah menengah semua dah Melayu dia semua. Dulu masa sekolah Cina, pagi lebih pagi daripada sekolah kebangsaan dah kena sampai sekolah dengan pagi, dengan pagi kan. So lepas tu homework diorang punya strict tu, cikgu-cikgunya tu macam mana. So diorang rasa tanggungjawab tu, homework diorang tu macam mana. Beza lah dengan sekolah menengah. So diorang rasa macam diorang tak boleh commit lah. Masa tak boleh, masa baru-baru masa sekolah menengah Melayu tu diorang macam tak boleh nak link. Macam nak cakap kan, dia macam blur. Tak ada chemistry lah. Yes. Paling-paling kita dalam matematik lah. Saya setuju. Kenapa saya rasa okey. Mak bapak kan yang mana hantar anak-anak sekolah Cina satu yang korang kena perhatikan lah. Saya rasa memang saya mula perasan daripada anak saya yang sulung bila dia naik sekolah menengah. Dia jadi macam sedih, jadi takut, jadi macam risau, macam satu masalah yang besar sangat dia nak kena hadapi.
Bila mana apa tahu, cikgu cakap besok cikgu nak dengar korang baca sifir dekat depan. Aduh, tak tahu nak ketawa ke nak nangis. Sebenarnya bukan dia tak hafal sifir, bukan dia tak tahu, tapi dia tak reti nak baca, dia nak nak sampaikan tu dalam bahasa Melayu, dia tak reti. Memang dia tak reti. Tapi sampai sekarang, even sampai sekarang pun kalau buat matematik, calculation ke kira-kira tu, sekolah Melayu pun tetap dalam bahasa Cina. Ya, sama dah dengan situasi yang siapa-siapa yang bersekolah Cina. Okey kak, saya nak tanya, banyak orang cakap lah sekolah Cina ni banyak pakai duit, betul? Okey, selain spend untuk tuition, bab duit, lagi apa yang banyak yang kita kena spend untuk anak-anak sekolah Cina? Selain aku eh, satu memang buku-buku dia lah, buku-buku, bahan bacaan dia, apa-apa satu aktiviti dia yang melibatkan apa ni, Cina punya program. So maksudnya macam, macam mana nak cakap eh, dia punya aktiviti apa, macam yang dia buat tu, macam contoh robotik lah, apalah, aktiviti macam Cina ni kan dia banyak, macam aritmetik dia, walaupun kita kita nampak sekarang macam aritmetik tu diorang belajar macam kat sekolah, kat tadika diorang ada belajar yang sempur-sempur tu. Bila naik sekolah kebangsaan, darjah satu dulu je kot rasa ada pakai sempur. Dah tak ada, tak ada pakai lagi dah. Dah tak ada pakai. Tapi bila diorang mahir dengan aritmetik punya skill tu sebenarnya, memang ini memang saya suka tengok bila time matematik, sebab corak calculation dia orang macam ibarat calculator tu ada depan mata. Saya memang suka tengok bila time matematik itu yang dia orang praktikkan ni. So sebab saya rasa macam kemahiran-kemahiran macam tu lah yang macam ada orang kata extra-extra class ke apa ke, benda yang ada macam tu yang saya suka ambil peluang lah nak bagi dia orang belajar benda yang baru. So benda memang orang kata memang duit lah. Sebab sedangkan kos tu pun memang berbeza. Lagi lah kalau macam additional macam gitu. Ada eh, dia biasa banyak additional activity tau. Kewai hotong dia banyak sangat and then semua berduit. Kalau dekat semua pun memang banyak lah. Terlalu kata memang tak ada yuran, tak ada apa. Okay, dah minta yuran eh. Dah tak ada apa-apa lagi bayaran. Tapi baru naik sekolah seminggu, kejap lagi mami, cikgu minta duit ni, oh, duit ni pula. Cikgu kata komputer ni nak kena ada ni. Mami, duit majalah dengan paper bahasa Cina nak kena ada. Boleh kata kalau buka sekolah tu, kalau awal tahun tu, cerita pasal minta duit ni memang sampai setengah tahun tu tak habis juga. Siapa memang ke tak dengar tu? Tengok Puan Zalina punya cerita, minta duit tak habis eh. Siapa mak bapak dia anak ada anak sekolah Cina tu dengar ni ha. Dengar ni ha. Okey ha. Sambung. Tinggal sambung nak tarik nafas macam orang kata minta duit yang tak habis tu lah, nak sampai cuti penggal ni tunggu rasa macam okey lega lah dah tak ada. Rupanya tak juga, bila dah cuti penggal ni okay, macam sekarang ni bulan 6 ini sebab sekarang sebab pandemik tau kita cuti, kita mungkin macam ada delay sikit, kita tak rasa sangat tau. Tapi kalau sesi persekolahan tu macam biasa untuk naik ke bulan 6 ni, ya Allah, dah macam tadika juga dia punya duit buku tu. Dia pakai SEM ni kan. Jadinya standby lah penggal untuk second SEM punya buku-buku baru punya ni bayaran. Macam itulah. So orang kata pusat duit memang tak stop lah. Bagus. Okay, bagus eh. Banyak eh. So kita boleh tengok apa dari pengalaman Puan Zalina ni. So anda boleh dengar terutamanya bab duit. Yes, bab duit memang kena standby. Okay, lagi satu selain bab duit, bab makanan. Okay. Bila anak-anak sekolah Cina ni, lagi satu masalah mereka ialah tentang makanan halal di sekolah. So saya nak tanya Puan kan, nak tanya akak lah. Kat sekolah ada provide makanan halal tak? Kalau tak ada, macam mana akak handle tu? Oh, okay. At first dulu, kita punya pemikiran pun macam tu juga. Fikir macam, wah, anak aku sekolah Cina ni, nanti nak makan susah lah, tak ada makanan halal sebab sekolah Cina kan. So of course macam kantin pun yang masak tu Cina, makanan tu macam kita pun tak tahu ayam yang digunakan tu halal ke tidak ke, dia beli dekat mana ke, kita tak tahu kan. So kita bekalkanlah sendiri hari-hari, memang kita akan bekalkan sendiri daripada rumah. Tapi saya ni macam untung sikit sebab anak ni dia macam kurang lah kalau time sekolah tu nak makan benda yang macam leceh-leceh lah. Orang kata macam nak nasi lah, nak mie lah, nak apa, dia ada biskut, ada ataupun roti macam itu, dia dapat bekal macam itu pun dah okey dah pada dia. So mula-mula dia bukan macam itu, tapi bila kita dah masuk sekolah, kita dah tengok sendiri, kita dah mula tanya dengan cikgu kat sekolah kan, sebab aliran agama kan, ustazah, ustaz ada kan. So kita dah tanya, dia kata
Puan tak perlu risau, kantin budak-budak boleh makan sebab kantin sini dipantau, dia kata. So tak ada masalah lah macam isu pasal makanan tak halal ke apa. Memang owner kantin Cina, tapi tukang masak dia Indon tapi Islam. So Jadi beza eh, pada beza eh, itu. zaman saya dengan zaman sekarang ni lain eh. Kalau zaman saya dulu memang tak ada makanan halal, memang nak tak nak kena bawa bekal, kalau tak berlapar lah sampai petang tu. Ha. Oh, macam untuk, tapi saya tak sure lah untuk sekolah Cina lain sebab macam sekolah Cina Masai, macam anak saya sekolah kat sekolah Cina Masai. Sekolah Cina Masai ni dia boleh dikatakan percentage student dia macam 50-50 tau. Melayu dengan Muslim dengan non-Muslim dia macam 50-50. Tak Oh ya. student Melayu dekat Oh, sebenarnya. masa. Cabaran dekat tu sebenarnya bila student Melayu ramai, anak kita tak nak cakap Cina. Yes. Dia sibuk bercakap bahasa Melayu sampai hujung-hujung yang Cina dan India pun ikut pula cakap Melayu. Itu yang susah. Betul, memang stres juga sebenarnya. Okey, bagus perkongsian Puan Zalina ni eh, bab makanan ni. Ha, bab makanan memang saya selalu suka. Saya memang suka sentuh bab makanan. Okey, so saya nak tanya eh, dari hati ke hati ni lah, dari hati ke hati. Anak-anak ni kan, anak-anak Puan ni dia suka tak ada sekolah Cina? Suka ke tak sekolah Cina? Suka. Sebab saya tanya dengan dia, suka. Macam yang nampak yang nombor tiga ni sekarang, dia kalau saya tanya suka ke tak, okey. Okey, jawapan dia bukan suka, okey. Okey tu kenapa? Awak tak boleh nak belajar ke aku? Bukan. Ini belajar, boleh cakap aku. Homework banyak betul, tak ada relax. Homework banyak betul, Mami. Tak ada relax. Sebab tu saya cakap dengan dia, awak bukan tak ada relax. Awak dah terlebih relax sebenarnya. Okey, kalau macam saya dulu kan, dia memang kat sekolah ni dia ada tuition tau. Tuition after kelas tu dia ada tuition. Kat sekolah tu pun sama juga tak, sekolah kat Idina ni, sekolah Idina. Dia ada tuition. Ya, sama. Sama. Sebab itulah yang sampai mak dia berhenti kerja. Sebab bila dia ada tuition, hari yang balik lambat tu, kita rushing ambil dia daripada sekolah Cina masuk sekolah agama. Walaupun dia orang masuk sekolah agama lambat, okay, kita, okay, ni tips lah saya nak bagilah kalau kat parents yang tu masih alert lagi lah untuk anak tu walaupun sekolah Cina, tetap nak hantar ke sekolah agama. Kita dah tahu anak kita punya jadual macam mana kan, persekolahan. Biasanya yang jadi struggle bila anak naik tahap 2 lah, darjah 4, 5, darjah 4. Darjah 4 tu masih kurang lagi, biasanya dia lebih pada pokok. Tapi darjah 5, darjah 6 memang dia akan pack. Dia dah persediaan kan untuk peperiksaan tu, tapi sejak ni UPSR tak ada ni, saya tak tahulah nanti macam mana. Tapi Nanti UPSR tak mungkin ada tu macam masalah ni. mana, memang tetap akan ada macam biasa. So kita sebagai mak bapak ni, kita akan start action lah. Kita nak anak kita, dunia kita nak, akhirat pun kita nak juga kan. So pada saya macam sekolah agama macam mana lambat pun tetap kena pergi. Kita buat satu sumber. Kita maklumkan pada pengetua, kita cakap okay, anak kita pada hari sekian 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 memang akan masuk lambat gini. Maklumkan sebab anak kita sekolah Cina apa semua. Jadi nanti sekolah akan noted lah, dia tahulah kenapa anak kita, asyik muka anak kita dia datang lambat. Nanti orang petikai sebenarnya. Tapi bila orang tahu benda tu tak tak jadi isu pun sebenarnya, sebab dia orang so far alhamdulillah lah tak tertinggal jugalah, walaupun kelas yang awal dekat sekolah agama tu yang selalu masuk lambat tu memang orang kata asyik miss sajalah kan. Tapi orang kata kena follow up lah dengan ustazah, kena tanya pasal nota ke, pasal apa ke, sebab bila exam benda-benda tu semua nak kena tahu. Walaupun kita tertinggal tak belajar. So kalau jadi berat mulut memanglah susah. Memang susah. Okey. Kak, kalau kat sekolah dulu, Irdina, anak-anak akak ni kan dia banyak kawan Cina ke kawan Melayu? Kawan Cina. Kawan Cina. Dia so, ada kawan dengan budak Melayu memang ada. Tapi seorang dua je lah, sebab situ pun macam Sabahan pun ramai. Kalau Sabahan, dia orang punya pattern, dia orang walaupun kawan dengan budak Melayu, dia orang lebih selesa cakap Cina. Jadi macam Idina memang kalau kita tengok dia punya kawan memang totally memang Cina lah, Melayu boleh kira sebab bila naik sekolah menengah dia jadi macam culture shock tau. Bila orang-orang baru dia nak kenal dengan dia, orang-orang baru yang bukan daripada satu aliran dengan dia, dia jadi macam mana nak cakap kan? Macam mana kak? Dia tak boleh nak mulakan tau. Dia macam macam tak boleh masuk. Dia macam lambat sangat nak masuk. Saya tak tahu kenapa. Dia akan cari gang yang memang daripada background sama macam dia. Rasanya dia jumpa kawan yang sama sekolah Cina ni. Itu dia. Jugalah kawan baik dia sekarang. Situasi dia ni
Okey, situasi Idina ni sama juga dengan situasi saya sekarang. Sampailah sekarang ni. Okey, kalau ikutkan kat luar memang saya ni pun kat luar tak ada kaum Melayu. Sampai sekarang ni ya. Kawan adalah yang mak kaum mak budak dengan macam Kak Zalina. Ah, saya memang tak ada kawan Melayu. Sebab tak tahulah, tak tahu apa masalah, tak tahu apa masalah and then rasa macam tak tahu macam mana nak mulakan berkawan. Ah, tak tahulah apa yang saya cakap ni sama ke tak dengan apa yang Idina rasa. Ah, saya tak tahulah. Betul, dia cakap tak apa nak mula. Bila dia nak mulakan berkawan tu, dia akan macam dia akan perhatikan dulu orang tu macam mana. Ah, lagi satu dia punya perangai, dia perhatikan bila diberi tugasan kat sekolah, kawan-kawan tu. Kawan-kawan macam mana yang betul-betul sama-sama nak buat tugasan. Macam diorang ni kan, diorang daripada sekolah Cina memang dah dilatih adik kuat. Macam dapat tugasan memang nak kena siapkan. Macam mana pun kalau cikgu kata besok hantar, memang kena ni lah. Tapi geng-geng bukan daripada aliran yang sama pula, macam cikgu je lah. Kalau siap-siap lah, tak siap, siap lah macam tu. So kita sampai sekolah nanti, kau dah siap tak homework yang ini? Pinjam buku. So dia jadi maksimum fokus dia. Dan dia yang saya nampak, dia punya perangai, dia tak suka. Dia memang tak suka orang jadi mesin photo state untuk dia punya kerja. Dia tak akan mulakan untuk ni nak pergi apa baik-baik dengan orang macam gitu saja-saja, memang tak. Saya memang nampak perangai dia, kita boleh baca kan anak kita macam mana. Dia memang sebab kawan dia boleh kira. Sombong, dia tak sombong. Kalau orang datang, orang mulakan, dia kawan. Tapi bila dia dah bila dah berkawan, orang tu akan jadi mesin photo state untuk dia kerja dia apa, dia mula slow-slow akan hilang buat dia. Kawan dia jauh-jauh. Dia jenis dia bukan, bukan dia je, saya pun sama. Sebab dia kata penat tau ni. Ya. Saya buat sampai malam kan, tidur sampai malam. Tapi orang photo state je saya punya kerja. Saya pun tak saya pun tak bagi, saya kedekut. Saya kedekut. Okey, lagi soalan terakhir lah dari saya lah untuk Puan Zalina, kakak lah akak. Okey, kalau anak sekolah Cina kan malam tiap-tiap malam ada homework kan. Homework Cina banyak kan. Tadi pun ada soalan tu ada parents tanya kan. So macam mana diorang nak selesaikan homework tu, homework sekolah Cina ni? Macam mana diorang buat? Okey, macam anak saya, daripada start anak sulung punya style, masa diorang buat homework, macam homework-homework yang diorang tak tahu tu, sebab tu lah anak-anak sekarang ni bukan macam level kita lah dulu. Sekarang ni dah consider, daripada zaman Idina pun dah consider teknologi. So, sebab bila dia naik darjah satu tu, orang kata pendedahan dengan telefon tu memang dah ada untuk dia. Bukan kita bagi dia telefon tu untuk dia game ke apa, tak. Kalau macam budak sekarang sibuk game kan. Dia tak. WhatsApp tu dia memang buka, memang dah tahu, okay dengan cikgu tuition ada homework guide. Browser, snap gambar bagi macam mana yang ni. Okay, so macam cikgu tuition dia pun so far alhamdulillah lah yang dia dapat boleh membantulah. Selain daripada tu, kawan-kawan saya pun ada juga yang mana daripada sekolah Cina, yang mana memang kawan Cina pun, yang mana diorang boleh membaca. Sebab ada kawan Cina tak boleh baca tulisan Cina, tu pun masalah juga. Faham. Ya, itu saya ada baca hari tu. Budak so, Cina pun ada masalah. Guide daripada macam tu je lah. Kalau memang kalau tak tahu betul tu, memang saya gegar lah mana-mana kawan-kawan ke, mana yang cikgu dia yang saya nampak online tu. Saya akan tanya. Kita nak fahamkan sebenarnya makna apa yang dia nak suruh, arahan tu suruh apa sebenarnya. So bila kita dah tahu tu, senanglah kita nak explain kat dia kan. Okay. Itu pada masa dia tak boleh nak membaca betul lagi lah, nak menterjemah dengan baik. Bila dia dah okey, dia dah naik tahap 2, dah boleh terjemah dengan baik tu dah. Masalah tu saya dah tak rasa, tak buat saya rasa struggle pun sebab dia dah boleh, orang cakap dia dah boleh faham sendiri macam mana dia nak susun ayat tu. So sekarang ni kira Irdina dia macam dari segi membaca bahasa Cina dia okey lagi tak? Sebab sekarang dia dah sekolah menengah kan? Irdina dia masih boleh membaca bahasa Cina tapi since Irisha dah ajak ni. Irisha dan Irdina kan yang bahasa Cina ada update dia punya tulisan kan? Yes, start Irisha naik darjah 6, Irisha pun dia agak jadi slow membaca bahasa Cina sebab masa darjah 6 tu dia banyak jumpa perkataan-perkataan baru dan kita orang dapat makluman daripada cikgu. Sebab kita tanya juga kenapa budak-budak ni tiba-tiba jadi macam blur bila tengok tulisan ni dia tak boleh baca, tengok ni tak boleh baca. Cikgu kata oh dekat sini dia orang ada update syllabus, lepas tu ada perkataan-perkataan baru yang macam dia orang tak pernah jumpa sebelum ni, dia orang akan start jumpa. Sepatutnya macam mana cikgu dah explain ni tadi, oh sepatutnya macam perkataan ni diorang akan bila naik mendengar biasa baru diorang akan jumpa.
dia orang akan tahu, dia orang akan belajar lebih ni lagi. Tapi macam Aisyah masa darjah 6 dia dah banyak jumpa benda-benda baru. So kakak tak boleh nak assist dia sebab kakak tak pernah jumpa benda tu. Ya. Kak nak tanya ni. Anak sekolah Cina, akak pandai ke cakap Cina? Ini ada orang tanya. Tak pandai, orang kata perfect tu taklah, sikit-sikit tu adalah. Salah satu usaha tu buat jugalah jadi mak-mak ni masa zaman bekerja tu. Orang kata zaman bekerja tu duit ada lagi kan, sendiri-sendiri orang cakap. Pergi juga kelas maknya belajar, saya pergi perempuan. 3 tahun macam orang dekat perempuan. So, pakai belajar tak benda tu? Basic ni apa, ya? Ada, dah belajar pakai tak? Masa kerja pakai, itulah masalahnya. Dah bila tak kerja ni dah tak tahu dah, tak ada geng Cina kat sini. Dan anak pun kat rumah bercakap Cina bila time gaduh ni. Bila tak gaduh, tak keluar bahasa tu. Bahasa rahsia gaduh. Kalau gaduh kadang keluar bahasa kasar, tak nak tahu tu. Atau macam macam. Dia memang kalau nak jumpa dia, nak dengar dia bercakap tu, time gaduh lah. Kalau dah bercakap bahasa Cina tu, dah tahu dia gaduh lah tu. Adalah benda-benda yang... Itulah sama je lah. Kita orang pun sama je. Kalau gaduh memang memang bahasa Cina manjang. Ha, kalau kat rumah lah. Okey, untuk yang terakhir. Okey, so boleh tak berikan sedikit kata-kata semangat untuk ibu bapa yang ada anak bersekolah Cina ni, kakak? Ha, kata-kata semangat. Kata-kata semangat. Okey. Saya rasa macam ni lah. Apa yang pendekatan yang saya ambil, apa yang saya dah pilih, apa yang saya dah set untuk anak saya, saya cuba untuk performkan benda tu, maksudnya jadikan benda tu realiti untuk anak-anak saya tu boleh terima benda tu. Maksudnya kita boleh develop dia dengan benda yang kita rasa benda tu bagus sebenarnya, walaupun dia tak nampak lagi benda tu sekarang ni. Pada dia macam dia tak nampak pun apa benda yang bagus. Nah, mami ni sibuk so pergi hantar sekolah Cina lah, pergi apa lah. Cakap dengan dia, okay, sekarang mungkin dia tak nampak lagi lah benda-benda tu macam satu benda yang sebenarnya bahagia tau. So cabaran tu memang besar sebagai ibu, dan pada saya jangan cepat mengalah. Jadi parents tu tak boleh cepat mengalah. Sebaliknya tukar daripada orang kata mindset yang asyik nak mengalah, nak dengar cakap anak tu kan. Kita kena tukar, maksudnya macam tukar strategi lah. Kena macam nak cakap, sebab tu saya ni jenis mak-mak yang psycho tau. Saya suka psycho anak-anak saya. Bapak belajar memang saya suka. Kena, sebab nak ambil mood dia, kita nak bagi dia maintain dia punya tu. So kita nak kena pandai jugalah baca emosi dia semua. Kita tahu bila masa dia pressure, bila masa dia okay kan. So saya jenis orang tak suka buat kerja stop tengah jalan. Jadi maksudnya kalau saya dah cakap, saya dah mulakan dia dekat situ, stick dia memang kena mula. Kena mula, kena teruskan sampai habis. Pada saya, untuk darjah 1 sampai darjah 6 ni, ini orang kata permulaan untuk dia. Bukannya ada mak bapak ni dia risau sangat ni. Anak naik darjah 3, naik darjah 2, darjah 3, tak boleh lah. Anak saya tak boleh lah bahasa Cina, dia tak boleh nak buat, dia tak boleh nak ni. Tukarlah sekolah Melayu. Sebab benda simple lah. Kita ambil pendekatan yang simple je. Kita ya, dulu masa lahir-lahir pun kita tak terus pandai berjalan kan. Kita tak terus boleh keluar-keluar, terus boleh berlari, tak kan. So kalau anak kita baru darjah 1, darjah 2, kita nak expect dia boleh pandai semua. Boleh pandai baca, boleh pandai mengira dengan baik bahasa Cina. Sedangkan dia tu belajar benda yang baru, macam tak fair lah untuk dia. So pada saya, bagi dia peluang lah. Bagi dia peluang untuk dia develop, dia nak belajar, nak terima benda yang baru. Sebab tu kita kena pandai trik. Kita kena buat, cari benda-benda yang boleh buat dia enjoy dengan orang kata bahasa Cina tu. Tak payahlah fikir macam orang kata darjah sampai darjah setakat sampai darjah 6 tu. Dia tak boleh lah kalau kalau teruskan nanti kalau dia fail macam mana. Ramai parents sebenarnya yang saya jumpa dia anggap macam macam mana, benda yang saya anggap benda tu titik permulaan untuk akademik anak-anak. Dia orang anggap benda tu sebagai macam satu benda yang macam susah. Kalau daripada sekarang tak dibetulkan akan jadi cabaran yang lebih teruk lagi lepas lepas tu lah, maksudnya lepas darjah 6 tu. Macam itu. Pada saya tak, saya tak nampak pun benda tu. Sebab ada yang kita nampak macam ni, maaf cakap lah, macam anak saya tak cakap dia ni jenis budak yang cemerlang sangat, tak. Ada macam subjek yang kita nampak dia lemah masa dekat sekolah Cina. Tapi bila dia naik sekolah menengah, kenapa benda tu dia boleh perform?
Kenapa benda tu dia boleh perform? Kadang-kadang kita ni sebagai ibu, kita nak, kita sebenarnya kita tak nampak kelebihan anak kita. Kita rasa macam, Betul. ah dia ni tak boleh buat lah. Dia ni apa ni, ngalah. Dia ni macam tangguh-tangguh benda tu kan. Betul. Semua cakap tak tahu, semua cakap tak tahu kan. Tapi sebenarnya kadang-kadang budak ni pun dia dia tahu benda tu sebenarnya. Tapi dia macam dia tak show dekat kita. Kita rasa macam dia lambat-lambat buat benda tu. Dia tak nak tunjuk benda tu. Tapi dia tahu sebenarnya. Tapi hujung-hujung yang saya nampak bila dia naik sekolah menengah ni, dia lebih advance daripada budak-budak lain. Sangat advance lah. Boleh cakap, boleh saya katakan dekat sini anak-anak daripada sekolah Cina bukan saya je. Cikgu dekat sekolah menengah pun cakap yang dia orang perasan anak-anak daripada sekolah Cina yang mana masuk sekolah menengah kebangsaan tu, dia orang kata nampak dia orang lebih, persediaan dia orang lebih, orang kata lebih ke depan lagi, lepas tu dia orang lebih advance lagi daripada budak-budak ni. Maksudnya daripada segi kalau matematik, okey. Budak tingkatan satu, budak sekolah kebangsaan baru jumpa dekat sekolah menengah untuk latihan tingkatan satu punya ni, syllabus. Tapi dia orang yang dekat sekolah Cina ni, eh dah jadi lima, dah kita dah belajar lah mami yang ni. Berbeza Ya, tau. ya, ya, Dah lima, ya. dah kita dah jumpa lah ni. Ini dekat darjah enam, kita dah habis dah belajar ini. Kita dah buat dah, dah lebih daripada ini kita dah buat. So maknanya kita tahulah dia punya kelebihan tu, dia punya, dia dah lebih mendahului apa kawan-kawan dia. Sebab tu macam nak cakap, sebab tu dia rasa macam dia lebih secure lah, walaupun dia rasa macam dia ketinggalan bila dia masuk sekolah Melayu tu. Tapi sebenarnya dalam banyak-banyak apa ni subjek, dia lebih ke depan daripada kawan-kawan dia. So saya tak nampak lah dekat sini kalau orang kata anak tak boleh lah, dah jadu, dah baru dah jadu lah. Saya yang saya nampak sekarang dah jadu, dah jadu tiga. Memang rata-rata parents nak keluarkanlah anak masuk sekolah apa kebangsaan lah, sebab kita susah lah, nak baik pun susah. Lepas tu anak pun macam tak minat. Kalau anak tak minat, kita jadi parents, kita yang buat keputusan untuk dia hantar anak kat sekolah tu. Tapi kita tak pandai trik balik, memang minat tu masuk sekolah kebangsaan tu, kalau dia dah tak minat juga sebenarnya. Betul. Betul. Sebab sekolah kebangsaan bezanya apa? Sebab dia boleh bercakap, berjumpa kawan-kawan yang sama bangsa dengan dia. Kawan-kawan jiran-jiran dia kan, anak-anak jiran yang sama-sama sekolah, dia ada geng. Itu je sebenarnya. Di sekolah Cina dia jumpa benda yang baru, lepas tu dia tak ada geng. Lepas tu bila nak perform tu tak ada pula kawan-kawan yang boleh nak kait dia sama-sama, boleh duduk kumpul dengan kawan lain. Dia dah rasa macam struggle. Rasa struggle, tak tak reti macam nak nak cari macam mana option. Biasanya parents bekerja ni akan rasa macam struggle tu lebih sebenarnya, sebab masa, tekanan masa tu. Yes, sebab tu diorang give up lah. Maksudnya cepat give up. Bila dah anak dah jadi dia, dia tak boleh lah. Dia pun tak terkejar nak ke sana ke sini. Sebab dia dia dalam masa yang sama dia pun tak boleh nak lepaskan kerja. So dia rasa macam tak apalah. Dah dapat sekolah Cina, dah ada pengalaman lah nak dekat sekolah Cina macam mana. Masukkan je lah sekolah Melayu. Tapi saya rasa rugi. Saya pun kata, memang betul saya cakap. Saya akan rasa rugi bila saya sampai saya terpaksa nak ambil keputusan tukar anak saya ke sekolah kebangsaan. Saya rasa, saya akan rasa rugi lah, sebab saya dah mulakan dia daripada dari awal tu untuk pendedahan kepada Cina. Tapi bila masuk sekolah rendah, baru dah jadi 2, dah jadi 3, saya dah give up macam gitu je. Rasanya macam tak ada point kot, saya bayar berhabis-habis yang daripada awal tu. Tiba-tiba tengah jalan, saya keluarkan. Budak kan sebenarnya tak akan rasa tertekan lah. Dia tak akan rasa tertekan macam dia tak tahu bahasa benda macam bahasa Cina tu pada dia susah. Dia tak akan rasa tertekan bila kita ada solution untuk dia. Betul? Ya, betul. Kita ada carikan dia solution. Jangan biarkan dia campak dia seorang-seorang macam tu, jangan. Kita jangan. Kena ikhtiar untuk dia. Itu saya setuju. Kena kalau ikhtiar untuk anak. Persediaan, lagi satu persediaan mental nak kena kuat tu, keuangan pun ada. Keuangan tu sebenarnya ada betul lah. Saya cakap terang lah yang keuangan tu ada betul. Sebab bila anak anak pertama yang kita, yang orang kata yang jadi permulaan untuk ke sekolah Cina, kalau yang dah ada adik-adik bawah naik ke dia, mungkin kita dah rasa lega sebab yang atas dah boleh sikit-sikit tolong guide. Tapi bila anak permulaan tu, memang orang kata mana-mana mak bapak pun akan rasa sebenarnya benda tu. Tambah pula dia tak ada, dia sendiri pun tak ada kemahiran berbahasa Cina. So duit lah. Orang cakap macam orang Cina cakap, mati duit, kahwin duit, apa semua kan. Okay, ni belajar. Kita orang Melayu akan rasa belajar tu duit je. Macam betul saya cakap. Memang nak kena standby. Orang kata, saya sanggup bayar yang cikgu tuition, apa guider yang untuk datang rumah untuk homework guide ke apa, tak kisah. Jangan sampai dia give up, dia kata dia tak boleh langsung. So saya tak nak sampai begitu. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Puan Zalina.
atas perkongsian anda. Bila anda, cik abang, akak ni bercerita macam ni, buat saya teringat. Teringat masa saya dulu sekolah Cina, proses saya, mak bapak saya berhabis banyak untuk saya tuition, macam-macam lagi. Teringat, buat saya teringat. Bab segi kawan, dari segi makanan, ada rezeki tuition, buat kita teringatlah. Okey, ada dari Hamizah, dia cakap lega tips dari Puan Zalina. So, apa yang Puan Zalina dia dah lalui, anak dia pun dah lepas, yang anak sulung dia dah lepas tau. So dia dah ada pengalaman macam mana nak handle lah situasi anak bersekolah Cina yang ini. Okay, so terima kasih lah kita ucapkan Puan Zalina. Akak, terima kasih susah-susah. Dia tadi akak klik tak boleh masuk. Saya dah risau dah. Belajar berdiam hari ini. Belajar teknologi. Saya ni pun bukannya pandai sangat, saya nak tolong pun tak mampu. Okey. Google Meet punya ni je kan. Biasanya so, sebab tengok hari ni macam lain pula dia punya apps ni. Tu yang rasa macam alamak nak kena tahu juga ni macam mana setting dia. Ini apps untuk live. Okey. Oh, terima kasih ya Kak. InsyaAllah ada banyak umur, berada rezeki lepas PKP ke, kita boleh jumpa ke dengan jumpa budak-budak tu. Saya dah lama sangat tak jumpa orang. Last 2019. Ya. Open house kan rumah saya situ. Ni dah rindu dah. Ni Idina dia. Hai Idina. Selamat dia. Idina kami ya. Sekejap itu dong. Bagus. Aisha, Aisha kami ya Aisha. Ada. Okey. Aisha, you ada anak-anak tiga orang yang bersekolah Cina tu. Yang bawah tu masih tadika. So tak kira lah tak masukkan dalam. Ya Allah, yang tadika cabaran betul lah. Anak yang tadika sekarang, saya nombor empat tu tadika umur 6 tahun. 5 tahun dengan 6 tahun anak-anak apa orang kata tadika pandemik. Allahuakbar. Saya tak tahu Lina ada kata. Jangankan kata ekor huruf tulisan Cina tu. Dia punya nanda pun dia tak tahu nak letak kat dia. Bukan anak akak je, anak saya pun sama. Jangan cakap budak bahasa Cina ABC pun terbalik-terbalik. Ya Allah. Stress saya. Saya menyinga je kat rumah. Terbalik-terbalik tu memang betul. Sebab tapi anak saya nombor 4 tu memang dia ada sikit. Dia bukan sebab dah saya dah confirmkan jugalah dengan pakar yang ni. Dia bukan sindrom lah dia ni. Kalau sindrom memang totally dia akan buat semua tu terbalik. Tapi ni dia ada sesuatu benda tu dia akan buat terbalik. Dia okey dia buat jawi lagi best. Kita meja jawi kan daripada kanan ke kiri kan. Kanan kiri. Tapi dia nak buat ayat tu tapi dia boleh tulis daripada kiri. Sama macam buat tulisan bahasa Melayu. Itulah. Tapi dia sambung tu betul. Cabaran anak-anak pandemik ni, ya Allah, bukan akak je lah, saya pun sama. Saya pun sama, saya kena menangis. Awak dah kandung homo, ya Allah. Okey, mana budak-budak tu? Saya nak tengok. Pakai tudung. Idina mana? Okey. Idina. Aludra dengan Gigi. Masih saya ngajar dulu, dia kecil lagi. Gigi tu kecil lagi. Gigi kat bawah. Ada dua orang dengan ni yang dah naik sekolah menengah. Yang naik sekolah menengah tu, dua orang tu pernah tuition dengan saya sekejap. Okey, ni anak kecil lama. Siapa ni? Ajik tu, Aludra. Ni Aludra. Okey, Aludra saya kenal. Anak saya semua Aludra belakang dia. Ya ke? Saya tengok nama Aludra sedapnya lama Aludra tu saya panggil dia Aludra. Depan dia yang lain. Belakang semua ada Aludra. Ini satu, panggil Aludra semua akan nyawak nanti. Ya ke? Okeylah Aludra sekalian. Aludra men kolai. Aduh. Idina. Saya nak tengok Idina. Idina lama tak jumpa lausa Idina dulu dia tuition bahasa Cina dengan maths dengan saya masa kat Pasir Gudang dulu. Saya pernah ajar budak SJKC juga. Idina ni tinggi tau. Dia lebih tinggi dari mak dia. Lebih kurang dia mak dah, dia kau. Mak dia memang tinggi. Cikgu dia yang tak berapa tinggi. Hampir tinggi macam mami dia. So kita tengok mana Idina ni ah. Okey, kita tunggu Idina. Okey, Okey. So seronoklah sebenarnya. Saya pun dah lama tak nampak budak-budak ni. Kita bersyaring-syaring lah kat sini. Ada orang request, "Kei shuo ji ju hua yi ma?" Dia malu. Siapa tu? Cepatlah. "Kei shuo ji ju hua yi ma?" Idina. Idina, Gigi, cakaplah. Ini Irish.
Irish Lai? masa Irish. COVID. Oh, okey. Lai, 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 lai. Hey, lau si. Tak nampak Irina mana? Ya, ya Irina. Allah. Cikgu dah tanya pada tadi. Dia malu ya Allah daripada dulu. Daripada Yalah, dulu dia hai ni hai cepat. sao de, hai hai sao de, pa pa de, mei shi dou shi jia. Okay, ah, lai. Power. Lai. Cakaplah. Cepat. Jiang dian, jiang yi dian hua yu. Ada orang tanya ni, jiang yi dian hua yu ba. Aha. Okay. Boleh ke tak ni? Sikit je mak dia dah nak menyinga dah, mak dia nak menyinga lah. Macam saya juga tak kena sabar. Dia malu sebab tu cakap. Suruh cakap aje kalau cikgu tanya jawab pun dia malu. Tak tahu lah. Cisu main sama dah lah. Kita cakap je cisu. Budak ni budak dia dah pakai cermin mata eh. Hata yang cing ha. Anak dia semua pakai cermin mata dah ni Allah. Ya Allah. Bergadget banyak sangat ke apa ke atau buat homework banyak sangat. Tarik je kakak tu keluar ke depan. Lan ni jijik jing lai. Lan ni jijik jing lai. Okay, maman lah. Okay, so cici huayi ah. Okay. Alah, dah nampak sikit kepala tu. Apa khabar? Ingat langsung lagi tak? Hai ci te wo ma? Ah, lai, woman jok, woman jang huayi. Ni hai ci te wo ma? Hai, hai ci te ni. Hai ci te ha. Wei qian jiao ni sama? Wei qian jiao ni sama? Su xue. Su xue, ran hou ne, hai you jiao ni sama? Hua Yi，哎，我在哪里教你啊？你记得吗？Kak mana dulu? Mau jalan dia? Mau di sana dari Pusi ya? Tanjung Putih ni. Tanjung Putih dia lupa nama. Ya Allah,我差点忘记那个名字哎，还不能 lupa lah. Ya Allah, hai, okay, okay, okay. Terima kasih. Eh, 你现在？好嘛，过得好嘛，开心吗？你现在过得开心吗？有很多朋友吗？啊，结婚那么容易容易的呢？Dia rindu tapi dia nak cakap dia malu. Sebab benda ni dia tahu orang lain tengok kan. Jadi dia tak boleh nak cakap. Tapi kalau orang lain dia boleh boleh bercakap. Okeylah, tak apa yang paksa dia kesian dia. Oh, itu kesian dia. Oh, membiar cu ta ya chang po ta cu suo hua la, dia puran ding xia ju shi nong dao ha bu kai xin no. Okey, itu sajalah. Terima kasih ya, Kak. Nanti ada rezeki kita jumpa lagi, eh. Okey, terima kasih, Kak. Sisi ha, buka cik. Okey, itu sajalah sharing kita pada hari ini. Terima kasih kita jemput Puan Zalina. Bukan mudah lah nak jemput mak-mak yang anak ramai ni. Dengan huraganya, dengan apa tu, dengan anaknya, dengan sekolah, dengan online-nya tu. Agak terima kasih lah dia sanggup spend masa. So, itu saja perkongsian kita pada hari ini. InsyaAllah, minggu depan, hari Jumaat, kita akan berkongsi dengan anda pula. Dengan guru Melayu yang mengajar di SJKC, dia mengajar BM. So, kita tengok apa pula cabaran cikgu tu. Dan hari Ahad, kita dari Izati Laoshi yang pernah belajar di Beijing dan ambil Mandarin sebagai bahasa kedua. So, kita tengok cabaran dia apa pula, situasi dia apa pula, masalah dia apa pula. So, ini, kita just dari setiap jauh, setiap soalan, kita berkongsi. Kita belajar lah dari pelbagai sudut kita belajar sebenarnya. Kita belajar, kita pergi dengar orang lain punya pengalaman. Okey, itu saja. Terima kasih. Terima kasih. So, insyaAllah esok live sembang Mandarin lagi bersama saya. Besok tak silap saya hari terakhir. Yang minten 14号, betul-betul. Besok hari terakhir sembang Mandarin bersama saya. Saya akan sembang Mandarin. Anda dengar apa yang saya sembangkan. So, kita buat perkongsian. And then, sama ada kita nak teruskan lagi tak sembang Mandarin pada siang hari. Terpulang pada anda. Kalau anda rasa anda nak belajar sesuatu dari saya, okey, boleh nyatakanlah. Oh, 我要我还要再学，我还要再学。Kalau nak lagi,
Kalau tak nak lagi tak apa, saya tak paksa pun eh. So besok sesi terakhir kita 14 hari yang ke-14 untuk lesen bahasa Mandarin. So sempena orang ta feng chen, tak sempena lockdown besar, so we the ta feng chen besar-besaran lah eh, full lockdown lah orang cakap, quan mian feng suo ah. Okey, kita jumpa lagi insya-Allah esok. Jangan lupa kalau anda rasa nak sembang lagi, kita boleh teruskan kalau permintaan ada ni ya mah. Rukun ya mah. Oh, Cili, Singli. Okey, xie xie, ta jia, xie xie, Kak Zalina. Okey, bye-bye.